Insyaallah kayaknya. Iya. Wah. Wow. Oh. Jadi makannya per biji. Iya. Makannya kayak mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kita udah pulang dari pasar dan ini buah-buahnya yang kita dapatkan. Ya. Jadi apa aja ada, Fah? Ada anggur. Ini apa? Plum. Bacanya plum atau plum? Plum. Ini tin. Tin, buah tin. Strawberry. Strawberry guys. Peach. Peach. Ini aku nunggu-nunggu nih. Delima. Ya. Apel sama apel. Jeruk peras kayaknya nih. Dan rata-rata harganya murah. Harganya ya. Berapa? Apa yang gini? Ini jeruk perasnya asam. Ya kan untuk peras. Iya. Berapa rata-rata harganya? Rata-rata sih 8.000-10.000 ya, Mam. Iya, 10.000. Tuh guys, kayak ini nih di Indonesia kalian tahu lah kan kayak anggur enggak mungkin ini dapat 10.000 sekilo coba. Ini di Indo Mama selalu ke swalayan 100.000. Iya. Iya, harganya sekilo. Tapi yang gini ya, yang manis. Mm-mm. Ini yang manis banget ini loh. Musung. Mama pernah coba. Manis kayaknya. Enggak ada bijinya ya. Kalau strawberry lebih mahal lagi. Iya, tadi strawberry-nya diplastikin ya. Ibaratnya ini yang apa yang mahal di Indonesia harga dirinya tuh kayak yang biasa-biasa jatuh. Jatuh gitu loh. Tapi rambutan mahal di sini. Rambutan, iya. Pisang. Mm-mm. Mahal kan? Oke, terserah kalian mau coba yang mana duluan. Aku mau nyoba yang kecil dulu lah. Yang anggur. Anggur. Ya udah ambil. Kecil. Anggur. Baca bismillah jangan lupa. Makasih ya. Parah sih manusia. Asam. Astagfirullah. Enak banget. Manis sekali sugar. Sumpah ini manis sekali. Bentuknya mungkin enggak bulat gitu ya guys, kayak lebih pipih. Lonjong ya. Pipih. Kan sama. Enggak dong. Bedalah. Kalau pipih itu tipis. Enak kali. Jadi ini sepertinya di sini bisa kita ngemil seperti ngemil kacang goreng aja ya. Iya, 10.000 ya. Doang coba. 10.000 mama pun mau setiap hari beli kalau 10.000. Anggur lo ya kan? 10.000 udah enak gitu. Udah, yang lain lagi kita makan. Berikutnya coba kita strawberry lah ya. Strawberry. Dapat mau yang mana, yang mau besar atau yang kecil? Oke. Tarik yang merah betul dah. Nih dah. Ini. Serius guys, strawberry itu kayaknya susah kali lah kalau di Indonesia. Ada maksudnya tuh mahal gitu kan. Mau beli itu kayak mikir-mikir lagi dulu. 100 gram kalau enggak salah sekitar 40 atau berapa ya? Iya, gitu kan. Ini berapa tadi? Ini 5 lira. 1 kilo. 5 lira, 5 lira di Indonesia. Berapa? 8.000. 8.000 sekilo guys. Ini kayak mereka tuh kayak jualannya tuh kayak menyebar gitu. Nanti kalian lihat di video aja kan. Kayak jual kacang. Nah, kayak strawberry sih emang. Strawberry tapi manis. Fresh gitu loh. Fresh ya. Lagi ya. Cari yang tua ini. Ya aku gak bisa kayak gitu. Manis yang kayak gitu sumpah. Jangan lihat dari covernya doang. Coba ya guys. Coba. Aku tuh kalau yang agak-agak gelap-gelap gitu agak worry mau makan. Abdullah gak makan? Apa? Muak, puas. Makan yang makanan berat dulu bareng kembuah. Iya, iya. Gimana? Enak? Asam ada ya kan? Ada asam tapi enak. Tapi manis bagus. Asam strawberry. Iya. Iya. Tapi pernah mama baca artikel di apa katanya bagus untuk gigi nih, pemutih gigi. Strawberry nya beneran. Terus okay. Next. Dah. Next. Nice. Buat tin. Nih, aku belum tahu nih tin kayak mana nih. Kayak sering sih pernah dengar sih kayak buat di Timur Tengah nih banyak buatin gini kan. Kayak apa ini kan? Yang yang di Al-Qur'an kayaknya atin. Iya, ini surat atin. Buatin. Serius? Benar. Iya, buah surga, watin. Buah surga. Ah, itu dia. Buatin. Pernah dengar ya. Udah? Buatin.
Kayak makan terong. Tapi manis. Bukan terong lah. Apa? Timun. Ngapa? Ya aku enggak bisa. Kok yang anu? Ngapa? Kok yang lembek kali sih? Emang lembek. Tapi enak. Kapan pas di pasar nyoba? Testing, ada testing. Iya. Kakak masih yang anu kali enggak? Sama lah semuanya. Aku kayak makan terong, enggak bisa. Nah, habiskan. Tapi manis kan? Manis. Ini kayak makan terong enggak? Timun lah menurutku. Terong lah guys. Terong. Mana terong? Terong mentah. Hah? Terong tapi manis gitu. Iya kan? Terong yang manis. Dapat Abdullah suka Tin? Sometimes. Berarti lumayan kan? Kadang-kadang tuh belum. Kalau mama lidahnya mungkin kurang cocok ya. Tin, guys. Plum ya? Oh, kalau plum. Plum apa plum? Sama lah, plum. Plum tuh kalau di Riau mangga. Plum. Ini kebalik, Mak. Ya Allah. Enggak fokus udah malam. Mama tuh capek lah sebenarnya. Iya, gara-gara jalan mama tuh enggak biasa jalan, mama guys. Biasa jalan. Tadi di pasar mama jalan. Enggak di sini tuh jalan tuh gini. Turunin nih bukit. Jalan pula lagi. Ini potongan ala Indo ya, Nak. Jadi nanti bisa. Kultur tuh menangkap bawah begitu aja. Ya, kita kan ini. Bagi aja. Kok kayak apa? Sawo? Bukan nama otongnya kayak gini, jadi kayak sawo. Paham. Allah Akbar. Tadi kan nyari plum yang besar enggak ketemu kan, ini yang paling besar. Jadi plum besar asam. Biasanya manis tapi enggak ketemu. Kayaknya teman-teman pakai kecap ya. Nemu yang asam mungkin ya. Iya. Biasanya manis. Tapi yang di kulkas kakak manis. Mungkin nunggu dulu. Tapi after testnya tuh terasa kan Turki ya. Serius kayak ada rasa lain gitu loh. Iya. Yeah. Kayak mana bilangnya ya? Penak. Enak sih. Aku suka sebenarnya asam, cuman ini asam kali. Mama sampai main mata. Teman-teman. Gak suka. Okay, next. Asam. Suka bang. Tapi asam. Oke, terlalu dulu. Apa gimak? Ini. Coba ini mana sekali guys. Ini mana? Anu ya. Sama. Biasa. Gitu. Nipis ya, aku mau tebak. Besar kali pisnya. Berapa tadi? Berapa lira? 1 kilo? Itulah pokoknya aku pun udah bingung. 8.000, 10.000 lah. Kayak aku nunggu kali lira. Gitu loh yang ini nipis nih karena belum pernah. Indonesia kan sering tuh orang bilang pitch, tapi belum pernah makan sama sekali. Ini kulitnya mesti dimakan atau enggak? Iya, bisa. Bisa? Bisa. Oh, bisa ya. Bukan kayak mangga? Bukan. Udah mah, 3 aja tuh mah. Wow guys. Tuh, lihat dalamnya kayak gimana. Akhirnya memegang peach secara langsung. Katro sih emang. Dapat naik pesawat aja baru, teman-teman. Iya. Karena katanya dia kalau mama jalan-jalan enggak pernah diajak. Bijinya. Oh, kita tanam yuk, teman-teman. Bisa di Indonesia ya? Enggak tahu. Coba ya. Bisa nih ya makannya? Heeh. Enggak berani aku makan kuenya. Kayak ada serabut-serabut gitu. Enak banget. Ini kayak perpaduan antara mangga dan apel gak sih? Lebih ke mangga. Mirip-mirip mangga tapi lebih, teksturnya lebih lembut. Terus ini enak? Enak kan? Dia kebengkal gak? Ada tapi udah habis. Aku banyak-banyak ke genteng. Tapi enak. Kecil, bukan besar gini. Enak suar. Enak banget. Agak asam. Tapi ya kalau mama kan karena udah tua teman-teman jadi sensitif lidah. Pas yang kayak gini nih nggak manis. Manis dia, asamnya juga ada. Beli berapa kilo kakak ini? Dua. Besar dia, cuma berapa harganya? 8.000-an juga ya? 5.000 ya, gitu. Kok mana sih buah sini? Apa lagi ya teman-teman? Apel. Nggak tahu aku ngapa murah ya. Nah, terlalu sedih. Such not sweet, ya? Really? Tidak manis? Try aja. Coba. Ini apel yang untuk diet mungkin enggak? Kalau di Indo, kalau orang-orang mau diet itu, makan apel hijau.
Coba, ada tiga aja dulu. Tunggu yang ini. Belum buka. Aduh, makan anggur terus nih. Hmm? Enak sih, guys. Sudah enak semua. Manis. Asam. Low sugar gitu, low sugar. Kurang manis lah, tapi enak. Enak sih, kayak gini. Manis, asam. Manis. Cocok untuk daging rujak. Bagus. Rujak ini. Jadi besok kita bikin rujak plum sama apel ya. Juga bikin rujak strawberry bisa. Rujak peach bisa. Oh, sama pear kita bawa. Ini ya. Mantap. Enak. Masak ah. Terpenuhi gizi, guys. Biasanya kok ngekos ya? Makan buah aja, mungkin mama enggak makan yang lain-lain. Pulang dari sini mama langsing, guys. Amin. Dah? Halo? Jeruk enggak salah ya? Asam kali? Asam. Ini jeruk peras, guys. Tadi udah mama coba di pasar asam. Nih, terakhir di 5. Coba aja. Coba. Asam, Ma. Are you sure? We try. This for fruit juice. Okay. Ini gimana caranya? Yeah, how to do? Yeah, may I try? Yeah, this. I will do first time. Yeah, pomegranate. Deva, pegang kameranya, Deva. Kenapa? Ya, coba mau bukain. Oh, yes. Nah, I just went to from ini aku juga penasaran kali karena belum pernah makan di 5. Saya belum. Pom yang gitu tuh ya. No. Limanya yang biji-biji kecil gitu enggak sih? Iya. Tadi kan lihat di pasar ada yang dibuka ya, mah. Iya. Kayak gitu caranya. Oh, iya, yang tadi ya. Cantik cara buka. Itu cara buka nih, guys, diputar-putar kayak gitu. Aku pernah juga sih makan di Indonesia. Mahal juga sih di 5 di sana. Mahal. Di 5 berapa, Mas? Enggak tadi ya? Berapa ya? Pernah lihat di mall? 60-70. Mall Jumai? Oh, di ini. Di Facebook sih aku lihat. Iya, mahal. Mahal di 5. Pokoknya ini buah-buah mahal ini. Buah-buah luar negeri impor. Ini nih. Heeh. Tapi di sini kayak harganya memang just will try. Insyaallah kayaknya. Iya. Wah. Wow. Jadi makannya per biji. Iya. Makannya kayak mana? Makan aja biji yang gini. Gitu. Asam. Iya. Asam ini. Light is asamnya. Biasanya mungkin belum manis. Mungkin belum ya, begitu masak. Maybe. Iya, kayaknya belum masak. Belum terlalu masak ya. Kurang lagi. Asam. Biasanya manis banget, beneran. Ngejreng. Manis, ngejreng. Biasanya manis sih. Ya, sebetulnya enak. Tapi enggak serius. Jadi makannya per biji gini. Iya. Mak lama lah. Ditelan. 3 biji jangan. Oh, bijinya boleh. Boleh. Bagus. Tapi mama recommended nih. Anggur. Belum nanti terakhir. Udah ya? Udah. Habis kan? Ini strawberry, peach. Which one? Nah, yang the paling, best. Yang paling mama suka ini anggur. Anggurnya nih, teman-teman, nggak ada biji tapi manisnya tuh seperti manis gula beneran gitu. Nggak ada asemnya. Kalau yang lain anggur-anggur yang lain kan ada asem-asemnya dikit kan. Kalau ini memang pure dia manis banget. Manis kali. Manis banget. Itu aduh, enak banget. Ini kalorinya tinggi nggak sih ini? Kalau manis kayak gini? Iya ya. Kalau kata orang-orang Enders, anggurnya tuh anggur banget. Anggur banget loh. Mau meninggal. Nanti mama pulang mau bawa inilah nih mama sekarang. Kalau aku mungkin kayak anggur kan udah kayak biasa kan jenisnya. Cuma ini memang rasanya perfect kali ya. Aku ini sih ya. Peach. Yang kedua nih peach. Mama. Ini 3 strawberry.
Ya itu sih aku peach. Kedua anggur. Tiga strawberry. Aku strawberry 4, 3 apel. Apelnya aku suka, enggak terlalu manis. Ya mama itulah tadi anggur, peach, strawberry, apel, plum. Plum ini kalau mateng, teman-teman enak, enak banget. Mama udah nyoba yang punya Nia yang di kulkas. Yang udah ungu banget itu, ungu kehitam-hitaman. Itu manis. Oh, itu yang di kulkas yang kecil. Iya. Iya, yang di kulkas manis. Manis. Coba ambil. Ada. Cuci dulu, Nak. Enak. Iya, makan aja. Abang mau? Oke. Okay. Maybe. Mana, Kak? Udah lah, Daf. Susah kok nyarinya kayaknya. 7% bateri. Cepat, Dafa. Waktunya habis. Baterainya. Makan aja, Mak. Kulit. Gak nemu. Yaudah. Kali ini betumpu-tumpu di sana. Oh, iya. Yaudah. Dah, itu aja, guys, mungkin. Itu aja. Overall enak. Enak, kan? Rata-rata 95. Pokoknya tak bisa berkata-kata. Oke, makasih guys sudah nonton. Assalamualaikum, dah. Dadah.